dari semua teman-teman di sini, ini kira-kira motor apa? Ada yang tahu nggak? Abangnya lagi? Ninja 2,5. Ninja 2,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan gue, Jo, Arenji Motorsport, YouTube channel sayang kita pastinya Arenji TV. Nah, hari ini hari Minggu pagi, kita baru selesai San Mori. Dan kebetulan kita San Mori Arenji Team menggunakan 4 motor yang berbeda. Nah, San Mori kita tadi gak terlalu rame-rame karena masih masa PSBB. Jadi tadi San Mori bareng-bareng sama Kidos dan Oji. Gimana San Morinya? Mantap. Kidos tadi pakai apa? Pakai CB. Oji? Nah, gue pakai Scrambler 800 dan tadi Return pakai Ninja 6,5. Nah, buat teman-teman semua pasti udah tahu motor mana di antara 4 ini yang paling mahal. Menurut lu, tahu kan? Tahu dong. Tahu dong, pasti yang mana motornya? Yang ini kan? Ya. Nah, cuman apakah iya ketika kita ngeluarin uang 300 juta, ya, ini kan cuma 60 juta nih, yang boleh dibilang hampir 5 kali lipatnya. Apakah iya orang mengasumsikan juga hal seperti itu? Nah, di sini kita bakal mengadakan social eksperimen. Kidaus dan Oji, kita bakal coba tanya ke beberapa orang yang lewat, mungkin Abang Gojek kali ya. Abang Gojek, kita bakal tanya kira-kira dari 4 motor ini yang habis kita pakai San Mori, sambil kita cari social eksperimen nih, kira-kira motor mana sih yang menurut mereka paling mahal, dan mereka bisa tebak gak sih satu persatu motor ini motor apa? Kayaknya bakal seru tuh, Ki. Seru banget. Seru banget ya. Okay. Jadi nanti kita cari orang ya. Pokoknya stay tune, dijamin pasti seru ya. Semua logonya sudah kita tutup, jadi kita lihat apakah abang-abang Ojo punya pengetahuan yang oke berkaitan sama Moge Roda 2 ya. Stay tune pokoknya. Kedatangan abang-abang Ojo yang super ini. Kenapa super? Karena terus terang, gue sendiri sama teman-teman di sini hampir setiap hari pakai jasa abang-abang yang pastinya luar biasa ini. Nah, kita kenalan coba dulu satu persatu ya. Dengan bang siapa bang? Bang Ricky. Bang Ricky, udah berapa lama narik Gojek ya berarti ya? Udah dari 2017. Tuh, dari 2017 ya. Berarti udah 3 tahun. Bang Ricky ya, sebelah gue ada Muji. Bang Muji, udah berapa lama? Dari 2016. 2016, oh jaketnya udah lusuh. Oh, selanjutnya pakai ini bang? Bang Ubaidillah dari 2016. 2016, wah lebih senior lagi. Yang paling ujung nih kayaknya paling jago nih. Yang paling ujung nama saya Ali Mustafa. Bang Ali. Di tahun 2015. 2015. Iya. Menurut ya senior lah ini. Alhamdulillah. Nah, berarti kalau boleh dibilang udah sering bawa motor ya? Alhamdulillah. Setiap hari pasti bawa motor. Iya pasti. Nah di sini kita mau ada sedikit eksperimen nih buat abang-abang semua. Kan abang-abang pasti udah tiap hari lihat motor, pakai motor juga. Nah motornya adalah yang ada di belakang kita. Nah buat abang-abang okay. Semua di sini yang bisa nebak salah satu motor aja yang ada di sini dengan benar, ada sedikit bingkisan dari kita nih, Arenji Moto Garage yang ada di Bekasi. Oke ya? Oke. Nah nggak boleh browsing Google ya, nggak boleh lihat orang. Ntar foto nanya ke anaknya. Oh, aduh gak tau. Oke, kita bakal cek satu persatu. Kita mulai dari abang yang paling muda ini dulu. Oke.
kita mulai sekaligus deh. Satu-satu takut lama, abangnya kasihan mau cari nafkah lagi. Nah, mulai dari abang yang paling ganteng nih. Bang, siapa tadi bang? Maaf. Pamuji. Kita mulai dari semua teman-teman di sini. Ini kira-kira motor apa? Ada yang tahu nggak? Kawasaki Ninja. Ninja 2,5. Kata abangnya lagi? Ninja 2,5. Ninja 2,5. Ini saya berapa ini saya? Ini kalau ada tulisannya 350 bukan itu? 350, oh, iya. Ninja 3,5. Nah, oke, okay. Jawabannya belum ada. Ini adalah Ninja 650. Kita buka ya. Oh, saya 350 tadi. 600 ya? Oh iya. Ya, Ninja 6,5. Ya. Belum ada yang benar. Ada salah semua ya. Belum ada yang dapat nih. Ada duit di sampelnya buat beli ketoprak Ninja. Pindah ke sebelah kanan. Wah, kalau ini mah belum. Dari abang lagi silakan, Bang. Motor apa kira-kira? Motor Ducati. Motor Ducati. Ducati apa enggak tahu? Enggak tahu. Abangnya tadi mic-nya mana? Motor apa, Bos? Enggak lihat sih Ducati sih kalau itu. Kayaknya Ducati. Sama sih Ducati juga tapi belum tahu Ducati juga itu ya. CD. Yang ini. Ya. Biasanya berapa? Itu Ducati. Berapa ya? Tebak. Kayaknya. Tulisannya enggak ada di gitu, titipin. 600. Ah, 600. Berapa ya? 500 kali ya? 500. 500 kali. Berapa sih? Kira-kira berapa? 2,5. Nah, kalau Bang nih Ducati berapa? 800. Jawabannya 800 cc. Aduh. Gede banget ya 800 gimana? Oke, kecil ya? Ini. Abang ini beneran ini? Iya. Padahal kecil tapi gede sisinya ya. Kecil tapi gede. Kayak abang tuh badannya paling kecil, ada yang gede berarti. Oh, ada. Oh, ada. Tanya apa gimana ya? Oke lagi yuk. Oke. Aduh, ini berapa lagi deh? Ini motor apa dari abang lagi? Motor Honda. Honda apa? CB. CB berapa tuh, Bang? 200. CB 200. CB lagi 2,5. CB 2,5. Saya paling berapa ya? 400 kali ya? CB 400. CB 6 berapa? 6,5. Gila dari itu. Mana yang begitu? Ada bilangannya. Pinter ya, Bos. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir buat abang-abang semua, ini motor apa? BMW. CC-nya berapa kira-kira? 800-an. 800. Berapa ya? Paling gede yang mana motornya? Kayaknya 1000 kali. 1000. Abang ya? Ini kayaknya nih. 600. 600. 800. 800. Jawaban yang benar adalah 300 cc. Ya, tidak ada yang betul. 300 cc. Masa 1000 sih? Gede doang berarti ya. Nah, sampai 4 motor ini yang beruntung baru Pak Puji sama Pak Ubaidillah ya. Nah, ini pertanyaan pemungkas. Hadiahnya 2 lembar dari yang tadi. Aduh. Ya. Satu orang ini boleh jawab satu. Motor mana dari motor yang di belakang yang harganya paling mahal? Dari ujung, Bapak pilih yang mana? Didudukin motor apa? Didudukin. Dudukin. Ayo. Duduk yang motornya paling mahal menurut Bapak. Ayo, jangan salah nih, Pak. Lihat bentuknya. Duduk aja. Oke. Bapak pilih yang itu ya. Selanjutnya, Masnya. Pilih yang ini. Bapak yang ini? Pilih yang ini. Bapaknya pilih motor mana yang paling mahal? Yang ini, CB. Berarti 2 ya. Nah, enggak apa-apa. Boleh sambil naik, Pak. 2 bonceng. Saya coba jelasin ya. Motor paling ujung, ini harganya tebak berapa? Ini 120 juta, ya.
Motor yang ini harganya 200 juta. Benar nih, lebih mahal nih. CC-nya gede. Motor yang ini harganya 65 juta. Ya. Dan motor ini harganya 330 juta. Jadi yang ini Ricky. Nah, kurang lebih teman-teman itu semua Bang Ricky, Bang Ricky. Aduh. Emang yang muda yang paling bertalenta. Nah, buat teman-teman semua, kurang lebih itu seru-seruan dari kita. Kita bakal bagikan gantungan kunci buat semua teman-teman semua. Nah, buat abang-abang dari Ojo, thank you semua udah ikut. Semoga sehat ya, keluarganya sehat. Sampai ketemu lagi di RNG TV. So, social experiment simple, tapi paling nggak bisa bikin kita ketawa hari ini. Ya, semoga semua sehat selalu. RNG Motorsport sedang mengadakan giveaway ZX25R. Jangan lupa nonton dan subscribe RNG TV dan follow Instagram dari RNG Motorsport. So, pastikan terus kalian ikutin channel kita setiap harinya supaya kita bisa memberikan informasi terakurat berkaitan dengan dunia sepeda motor, moge khususnya roda 2. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi dengan gue, Jo, RNG Motorsport di YouTube channel RNG TV. Thank you semua. Bye-bye. Oke. Okay. Yeah.